Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari stasiun Brambanan. Stasiun Brambanan tulisannya kelihatan. Jadi ini tadi saya berangkat habis subuh mau ikut kereta pertama. Saya berada di depan musolanya. Alhamdulillah ada musolanya di stasiun Brambanan. Ini posisi jam 5:30 lebih 1 menit, kereta pertamanya jam 5 lebih 51. Saya pengen ngajak jalan-jalan di stasiun Brambanan. Ini ada musola, ada toilet juga sangat bersih, toiletnya alhamdulillah sangat bersih. Nah, musolanya belum pernah sholat di musola ini sih. Mungkin nanti sore ketika pulang nanggung asar atau nanggung maghrib, saya akan sholat di musola ini. Jadi stasiun Brambanan ini adalah stasiun yang paling dekat dengan rumah saya. Jaraknya sekitar 3-5 kilo. Jadi stasiunnya kecil, malah enak menurut saya. Karena kalau di stasiun besar itu jalannya jauh banget. Kayak di Solo Balapan itu harus naik lantai 2 turun lagi. Dan ini ada komplit fasilitasnya, ada pengisi baterai charger, colokan komplit. Nah, itu ada tulisan stasiun Brambanan, kelihatan ya. Oke, jadi hari ini adalah tanggal 15 Agustus 2023. Belum mulai kuliah hari pertama, cuma ada semacam seminar itu tentang riset manajemen terkini. Jauh-jauh mudah-mudahan dapat ilmu yang banyak sampai Solo. Bismillah. Dinikmati aja dulu. Jadi itu jalan menuju ke peron masih ditutup. Kita masih berada di sini di kursi tunggu. Jadi ini suasana pagi di stasiun Brambanan ya. Mau naik kereta pertama, ternyata sudah ada beberapa orang juga yang nunggu. Jadi 20 menit sebelum keberangkatan kereta saya sudah sampai sini. Karena pengalaman parkirannya itu kan ya enggak besar banget lah. Cukup beberapa mobil, motor masih bisa cukup banyak sih. Nah, saya takutnya parkirannya itu penuh. Kalau parkirannya penuh, di luar itu enggak ada parkiran swasta, itu enggak ada. Di pinggir-pinggir stasiun itu enggak ada. Belum ada mungkin ya, suatu saat mungkin bisa ada. Makin banyak penumpang sepertinya. Oke, mungkin sekian dulu vlog pagi ini. Oh iya, dulu sempat mau ke Solo itu naik kereta, tetapi karena parkirannya penuh akhirnya saya naik kendaraan sendiri ya, karena parkirannya penuh. Semoga ada tambahan lahan parkir, mungkin warga sekitar nambah lahan parkir juga boleh lah. Gitu. Udah 4 menit. Terima kasih, mungkin nanti saya sambung nanti ketika di kereta atau di sebelah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.